kami dari kelompok 8 bakal membuat film dokumenter mengenai pewayangan dan sejarah pewayangan. Lokasi kami buat film ini ada di Kota Tua, tepatnya di Museum Pewayangan Kota Tua, Jakarta. So check it out guys. Thank you. Queen. Ini ceritaku pada hari ini. Hari ini, aku ingin bertemu teman-teman yang sudah lama tidak bertemu. Mereka selalu saja nonton K-pop. Aha, aku ajak mereka ke Museum Wayang aja. Sampai akhirnya aku bisa ajak mereka semua mau ikut ke Museum Wayang di Kota Tua, Jakarta. Ini dia Museum Wayang, tempat bersejarah yang ada di Kota Tua, Jakarta. Gedung yang tampak unik dan menarik ini telah beberapa kali mengalami perombakan sejak didirikan pada tahun 1640. Museum Wayang memamerkan berbagai jenis dan bentuk wayang dari seluruh Indonesia, baik yang terbuat dari kayu dan kulit maupun bahan-bahan lain. Wayang-wayang dari luar negeri ada juga di sini. Misalnya, dari Republik Rakyat Tiongkok dan Kamboja. Hingga kini, Museum Wayang mengkoleksi lebih dari 4.000 buah wayang. Wah, ternyata di sini aku bertemu dengan temanku yang bernama Hans. Dia sangat suka sekali dengan wayang. Aku sangat senang sekali bisa mengajak teman-temanku untuk datang dan mencoba melihat kesenian asli Indonesia, yaitu wayang, yang mungkin sudah jarang para remaja minati.
Wayang yang menjadi salah satu kesenian Indonesia yang dikenal dunia, memiliki sejarah yang panjang bagi Indonesia dan dunia. Wayang juga memiliki arti dari setiap wayang yang dibuat. Untuk itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus melestarikan wayang dan tak melupakan warisan kebudayaan Indonesia. Meski perkembangan zaman sangatlah cepat dan pesat di Indonesia. Ayo kita ikut melestarikan wayang!